sensor TPS nya ini punya mobil Chevrolet ya, ini punya mobil Chevrolet, ini bawaannya motor Kiwi seperti ini. Oke. Alhamdulillah mesin sudah nyala, semoga normal, bunyi mati sebelah sudah hilang. Semua semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Oke, balik lagi bersama saya Bambang Murdianto di Bimo Channel. Pada episode kali ini saya akan melanjutkan episode video yang kedua mengenai motor saya yang berbuat kemarin ya. Pada malam hari ini saya akan membagikan cerita bahwa motor saya ini sudah saya lakukan pembongkaran tadi sore, saya lakukan penggantian sensor TPS, pembersihan sensor ESC atau idle otomatis, dan juga pembersihan sensor MAP serta pembersihan throttle body. Dan alhamdulillah masalah motor berbuat saya sudah teratasi. Untuk lebih lengkapnya saksikan video ini, tonton sampai habis. Oke, brother, stay tune. Lepas satu persatu throttle bodynya. Throttle body sudah terlepas ya. Nanti kita lihat dalamnya. Ini adalah sensor TPS, ini sensor ESC atau idle otomatis ya. Di sini ada sensor MAP. Sekarang kita lepas sensor MAP ya. Sensor MAP mereknya Delphi. Nanti kita coba penggantian sensor TPS yang baru ya. Ini mirip sensor TPS nya pada mobil Chevrolet ya, semoga nanti permasalahannya beres. Oke, mari kita cek throttle body nya ini ya. Lepas dulu sensor TPS nya Ini kita lepas sensor idle ESC ya. Kondisinya kotor. Sensor TPS-nya ini punya mobil Chevrolet ya. Sensornya sama dengan ini bawaannya. Ya. Ini punya mobil Chevrolet, ini bawaannya motor Kiwi. Bentuknya ya, ini merek Motion. Ini tidak ada merek, cuma ada kode saja. Nah. Kita lihat nih yang paling penting soket di dalamnya ya, tiga kaki sama posisinya. Oke, mari nanti kita coba. Semoga berhasil. Baik, kita mulai pembersihan throttle body ya. Tempat ESC posisikan juga.
Sekarang ESC-nya kita sikat-sikat. Bersih, kinclong. Ini MHP sensor. Oke, kita bersihkan dulu. Sekarang ESC-nya kita bersihkan. Ya, gini ya. Posisi pemasangannya, kalau dia terbalik, tidak akan bisa masuk. Ini TPS yang baru. Oke, seperti ini. Kita kerasi bautnya ini juga. Oke, sudah. Oke, sementara sudah. Oke, kita pasang dulu sensor MAP-nya. Kita dorong. Oke, masuk. Sekarang kita pasang throttle body-nya. Oke, cari baut, kita kencang. Sekarang kita pasang sensor-sensornya. Sensor idle dulu ya, kita pasang. Sensor TPS. Oke. Sekarang sensor MAP. Oke. Okay.
Terus kita pasang ini. Apa? Kita pasang kabel gas. A few moments later. Okay. Throttle body, okay. Throttle body sudah terpasang. Sensor-sensor sudah terinstalasi semua. Ya. Cek. Okay, tinggal kita naikkan tangki. Tinggal kita naikkan tangki BBM. Oke, tinggal kita naikkan tangki BBM. Kita pasang filter udara dulu. Alhamdulillah, tangki sudah terpasang. Kabel-kabel sudah terinstalasi. Saatnya kita tes hidup mesin sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mesin sudah nyala. Semoga normal. Bunyi mati sebelah sudah hilang. Saatnya nanti tinggal tes jalan.